Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak menceritakan sikit cara penggunaan calculator intraday dan juga trading journal untuk kita apa ni gunakan dalam kita punya trading lah. Jadi saya dah siapkan dia punya template. Jadi untuk mengelakkan apa ni kejadian di mana apa ni user tu terdelete formula apa semua, jadi saya telah meletakkan password lah. Jadi hanya ruang-ruang tertentu sahaja trader boleh kacau. Okey, contoh yang ini nama file ni adalah trading journal dan calculator, dan ini adalah calculator intraday Bursa Huntsman lah, yang mana saya dah protect dia punya total apa ni formula, dan juga dia hanya ruang tertentu saja yang boleh kita pusing. Okey, contoh yang ini cara penggunaan, isikan harga belian dan jumlah lot untuk setiap order yang match di dalam kotak putih di bahagian A inilah. Bahagian A ini hanya untuk pembelian, ini adalah untuk penjualan. Katakanlah kita buat sampai 5-6 transaksi yang match, dan jualan pun kita ada banyak-banyak jualan transaksi daripada pagi hingga petang, kita boleh isilah. Contohlah katakan kita nak tahu sama ada kita buat duit ataupun tidak. Contoh yang pertama, katalah kita beli satu counter ni, dia type dulu. Mula-mula kita kena tulis ni unlock range ni. Range ni dia punya password ikut yang ini. Password untuk mengisi ruang harga dan jumlah lot adalah BH Kamil. Type BH Kamil. Huruf kecil eh. Baru kita boleh isi kan. Kat sini contohlah kita beli harga dia 0.20 sen eh. Kita beli 100 lot. Lepas itu kejap lagi kita beli lagi. 0.205. Kita beli 100 lot. Lepas tu harga turun sekejap 0.195. Kita beli 100 lot lagi. Lepas tu kita beli 0.200 balik. Ni kita beli 200 lot. Lepas itu kita beli 0.210 50 lot. Okey. Jumlah lot ni apa ni kita akan tahu kemudian lah. Kemudian kita jual pula. Jual kita katakan kalau macam ni, katalah kita jual 300 lot eh. Kita jual 0.215. Okey. 300 lot. Okey, itu saja kita jual sekali 300 lot. Maknanya sekarang ni kita ada tiga charge yang kita kena bayar bila market dah tutup nanti. Okey. Bahagian B ni pula kita nak tahu sama ada kita buat duit ke tidak untuk intraday, disebabkan kita masih lagi ada holding lot. Macam sekarang ni kita beli 550 lot kan, 300 tambah 100 tambah 100 tambah 200 tambah 50, 550 lot. Baki yang 300 ni kita jual. So bakinya kita ada 250 lot lagi di kita. Okey. So sekarang ni dalam charge M Plus kita, dia akan dibagi kepada 3 charge. Sebab apa? Kita beli intraday 2 charge dan overnight sekali charge. Okey. So kat sini kalau kita nak tahu kita buat duit ke tidak, untung atau rugi intraday trade, inilah kita tahu kita buat duit tak untuk intraday ni. Tak termasuk belian overnight ya. Overnight ni kita beli simpan, esok lusa baru kita jual. Okey, kalau kita jual beli dan jual hari ni, dia akan kira jumlah yang beli hari ni dan jumlah jual hari ni. Selebihnya tu dia akan kira lagi satu. Sebab tu ada 3. Jadi untuk yang modal kecil, saya nasihatkan kalau beli 200 lot, kita jual hari yang sama pun 200 lot kalau nak intraday trade. Kalau tak nak, kita buat macam ni lah, dia akan charge macam ni. So sekarang, kalau kita beli pada harga macam ni, ini adalah average price kita. Ini jumlah investment kita. Jumlah investment kita. Lepas tu bila kita jual pada harga ni, jumlah 300 lot. Dengan jumlah 300 lot, ini adalah yang kita jual. Beza kan? So sekarang ini adalah dia punya cara kiraan dia. Share value ini bila kita jual, kita beli, dia akan campur sekali dengan jumlah apa ni? Dengan cost ni lah.
Okey. Dia akan jumlahkan sekali semua. So ini adalah jumlah pembelian kita berserta dengan kos brokerage, SST, service sales and service tax, stamp duty, clearing fee. Jadi jumlah kos dia adalah 17.34 sen untuk belian. Okey, untuk jualan ini akan dapat yang hijau ni maksudnya duit masuk kita lah. Yang merah ni duit keluar, duit masuk pergi ke bursa. Okey. Bursa lepas tu ni custom pun ambil, LHDN pun ambil. Okey. Kemudian itu adalah cara penggunaan dia. Untuk okey. Alright, kita sambung balik. Kemudian yang kedua, kita punya trading journal. Trading journal ni pun saya dah buat formula untuk mengelakkan sebarang perubahan kepada dia punya formula. Sebabnya saya sebab dulu formula saya agak ada bagi kat klien juga trading journal ni. Tapi bila sampai kat user, macam dia ubah, lepas tu dia tanya saya balik macam mana nak betulkan. Satu kerja pula kan. So saya buat restriction, hanya ruang putih sahaja yang kita boleh ganggu. Contoh ni, journal ni kita buat ini sebagai kita punya backup. So kita buat satu lagi, kita right click kat sini, kita move or copy. Kita pergi kat move to end, kita create copy. Kita buat satu lagi. So kalau journal ni kita buat macam satu bulan. Journal April 2020. Contoh macam tu kan. Ini kita punya backup. Nanti bila kita nak buat bulan Mei, kita right click, kita move or copy, kita create yang baru, kita buat journal May 2020. Contoh. So apa kita boleh buat? Yang saya boleh yang diganggu hanya kat sini. April, tulis April. Oh, ini kena edit dulu. Okay. Passwordnya sama juga, BH Kamil, huruf kecil semua. Baru kita boleh adjust. Ini April. Year 2020. Permulaan capital pada hari ni, katalah kita letak 5,000 kat sini. Okey, 5,000. So yang kita boleh ganggu hanya kat sini. Start daripada nombor 2 ni. Nombor 1 ni saya letak contoh. Contoh JLS SYS. Contohnya macam master. Tulislah master, kod dia apa? Apa-apa sajalah nama kod dia based on dia punya counter tu kan. Macam Scomnet tadi ya. Scomnet. Dia punya kod dia 0001. Lepas itu ini kita pilih. Kita beli ni overnight ke intraday? Sebab apa? Rate overnight dengan rate intraday berbeza eh. Rate overnight adalah RM0.08 ataupun 0.8%. Saya bilang 0.08% ataupun minimum RM8. Intraday pula 0.05% ataupun RM8 minimum. So kalau kata kita buat intraday, kita klik intraday. Kemudian kita letak hari ni 1 April. Kita jual pun 1 April. Okay. Kemudian kita beli berapa? Katalah kita beli pada harga 0.6. 60 sen. Kita jual 0.605. Okay. Kemudian kita lot dia kita tambah, kita letaklah kita beli kata 150 lot. Kita tulis jual pun 150 lot. Jadi kat sini dia akan tulis, ini adalah jumlah untung kita, yang ini adalah percentage keuntungan. Dia akan kumulatif dekat area ni eh. Kumulatif ni maksud jumlah profit dan loss untuk bulan April. Nanti kita letak satu lagi, Care please 0163. Kita pun buat intra ni. Intra 1 April. Kita jual pun 1 April juga, kita buat intra kan. Lepas tu kita beli berapa? 0.270. Kita jual 0.285. Kita beli 300 lot. 300 lot kita jual. Jadi dia akan accumulate RM33.62 tambah 410.04, 443.66 sen. So kita sudah untung berapa? 8% daripada jumlah capital yang kita ada pada bulan April. So benda ni just tambah saja untuk kita punya rekod. Trader punya rekod better ada macam-macam ni ya. Benda-benda macam ni.
Nanti kita saya dah sediakan sampai 200 line. Tapi of course kita tak adalah tarik sampai banyak ni. Sebulan mungkin dalam paling tinggi pun lah 50 counter kita beli kalau yang betul-betul aktif. Setakat yang saya tengok dalam klien saya ni tak ramai. Kebanyakannya beli esok lusa baru simpan. Ada yang keep on beli. Okay. So itu cara kita buat journal trading kita lah. So anda semua boleh gunakan journal ni. Nak share pada sesiapa pun boleh juga. Tapi ingat kita follow instruction yang untuk ada kat sini lah. Saya letak password ni bukan apa. Saya nak make sure trader yang kurang fasih menggunakan komputer ni daripada mengganggu saya lah. bukan apa. Mengganggu bertanya soalan macam-macam jenuh saya nak betulkan balik apa semua, dia memakan masa. Jadi saya memudahkan tuan-tuan dan perempuan punya kerja. Masuk saja dalam ruangan putih ni, terus dia akan keluar. Okey? Bagi kita, bagi pemudah cara lah semua. Okey? Sekian, terima kasih. Itu saja yang nak saya share untuk berkenaan dengan calculator intraday dan journal. Cuma tambahan, untuk journal ni, dia kita kira sebagai complete buy and sell. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia bukannya intraday. Ya. Jadi, untuk masukkan data tu kalau ada beli intraday, contoh macam yang ni kan, ada yang beli overnight, kena asingkan lah. Ini beli overnight, kita masukkan dekat dalam satu line. Contohnya macam ni, kalau intraday. Tadi care please kita beli, kosong kita beli intra macam ni. Kemudian kita beli buat satu lagi, care please 0163, kita buat overnight pula. Overnight, contoh macam yang ini, kita buat macam mana? Kita beli 550, kita jual 300. So kat sini kita beli dan jual 300, bakinya 250. Okay, 0 point katalah 270. Beli 1 April. Kita jual pula esok 2 April. 0 point katalah esok naik. Atau esok turun. 250. Kita dah kerugian kat sini. 100 lebih. Jadi untuk intraday kita kena buat macam ni lah. Beli. Kita kena bahagi dua. Satu yang intra, satu yang overnight. Charge-nya untuk yang hari 1 April ni akan jadi 3 transaksi lah. Intraday beli, intraday jual dan overnight beli. Okay? Harap kalau ada masalah boleh terus bertanya pada saya. Kalau tak ada apa-apa, selamat menggunakan Excel file saya ni lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.